Hai, hari ni ya nak tunjuk macam mana nak buat sus meringue buttercream yang tak payah masak dan tak payah nak double boil. Sangat senang. Bahan utama adalah setengah cup meringue powder, 3 cup gula icing, 1 cawan air dan 500 gram butter. So first thing, kita akan pukul meringue powder dan juga air dulu. Pukul sampai kembang 2 kali ganda. Pukul low speed dulu sebab tak nak nanti serbuk meringue powder tu bersepah habis semua. Lepas tu pukul sampai nampak tak dia berbuih. Pukul lagi sampai buih tu betul-betul pekat. Masukkan gula sedikit demi sedikit. Habiskan gula dan pukul high speed sampai bertanduk. Kemudian, masukkan butter sikit demi sedikit. Saya prefer untuk pakai suhu bilik punya butter yang tak terlalu lama dah keluar dari peti ais. Agak-agak bila tekan dia still lembut tapi bukan yang berminyak tau. Pukul high speed lagi sampai dia betul-betul sebati. Jangan risau kalau nampak dia tak berapa nak sebati tu. You all scrap dan pukul lagi sampai dia betul-betul sebati. Sampai tak ada air atau meringue. Pukul lagi sampai gebu. Pukul dalam 5 minit. Dah siap. Krim ni sangat sesuai untuk kek dan cupcake. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like page dan FB Yaya.